Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Juni 2020 kami sedang berada di rumah Ibu Datuk Desa Rantau Pau untuk melaksanakan perpisahan karena KKN COVID-19 ini telah berakhir. Nah, kali ini kami ingin bertanya tentang tanggapan Ibu bagaimana, kan sudah 5 minggu kami melaksanakan KKN di desa Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap manfaat ataupun pengaruh terhadap kegiatan yang telah kami laksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selama 5 minggu kalian di sini, mungkin bagi saya dan bagi masyarakat di sini sangat-sangat bermanfaat. Apalagi kalian di COVID-19 ini, kalian ada sosialisasi ke masyarakat tentang memakai masker, tentang protokol kesehatan, tentang apa itu COVID-19. Alhamdulillah semuanya sangat-sangat baik, sangat berterima kasih. Dan sudah 5 minggu di sini, silaturahmi kalian kepada ibu pun baik, bagus. Ya pokoknya intinya apapun kegiatan yang kalian lakukan, mau di desa manapun, mau dimanapun kalian berada, mau nanti suatu hari kalian lulus dengan jabatan yang masing-masing punya jabatan, apa SH, apa SE, jadilah manusia yang berguna di dunia dan akhirat. Dan jadilah jabatan itu bukan untuk kesombongan, jadilah jabatan itu sebagai motivasi untuk kalian turun ke bawah.